Giong. Siap, mantap, bro. Dapat lagi. Giong, masih. Giong masih. Hutan kayu. Kayu banyak, bambu juga banyak. Apalagi di sini sunyi sekali. Sangat nyaman, cuma belut kalau dapat nanti. Oke. Kita saksikan Jabrik Fishing. Hari ini ngusiup, ngecop, belut. Kira-kira dapat atau enggak ya? Ayo coba nanti dilihat videonya di YouTube Jabrik Fishing ya. Kita prepare dulu ya, ini kelihatannya apa itu namanya senar pancingnya. Mungkin ini Mas Geda? Ya. Hah, benar ini? Hah? Benar? Oh, benar iki. Prepare. Senarnya malah nyangkut wet. Aduh, ya Allah. Oke, kita saksikan bersama mau ngesiup, mau ngecop, mau belut. Cop belut ya sama. Nah. Ada, yang penting bukan copnya yang di sana. Kalau copnya yang di sana nanti dimarahin yang punya. Oke. Nih contohnya. Coba kalau di sini memang beda ya. Harus ditinggal dahulu, dimasukkan dulu, ditinggal dahulu. Kalau di bawah yang besar nanti kelihatan. Kelihatan pohonnya ini pasti goyang. Ini hasil hari ini. Belut monster. Nah. Oke. Sayang tadi dapatnya enggak terekam sama Mas Geda itu. Oke, Bre. Hasil meyakinkan hari ini. Walaupun satu tapi monster. Monster belut. Ya. Gondol coba iki kena pora. Ayo. Coba diculke, ayo. Yo, terus, yo, waduh, apa gede kalau tadi? Dah, aduh, yo. Aduh, ini gede banget ini pelutnya yang kena ini. Dia menang. Ya Allah, piye iki? Nek ora engko. Nyantol apa? Besar sekali bro. Oh, di bawah batu-batu ini. Di bawah-bawah batu ini loh. Siap, mantap bro. Dapat lagi. Giong masih. Giong masih.
pokoknya tetap di subscribe ya toh, di komen dan share. Itulah pembulang-pembulang Indonesia, gak apa-apa walaupun cuman jarang-jarang dapatnya, tapi tetap hasil. Itulah belut-belut Indonesia seperti ini. Ini dapatnya yang tadi. Yang tadi ini yang baru. Yang tadi enggak kerekam, ada 2 ekor. Itu tambah 1 ekor. Berarti 3 ekor. Oke. Masih siang-siang. Salam YouTuber pemula. Aduh. Aduh.